Autotainment. The best autotainment only on Autoblitz. Autoblitzer, GIAS 2016 juga dimeriahkan oleh Audi, di mana PT Garuda Mataram Motor sebagai APM resminya Indonesia akan meluncurkan beberapa produk unggulannya yang akan kita lihat di belakang ini. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh tamu dan undangan serta rekan-rekan press dan media. Selamat datang di acara Press and VIP Launch di All New Audi TTS. Kepuan tepuk tangannya untuk acara yang luar biasa ini. Dan tentunya senang sekali Cesar Mila bisa berada di tengah-tengah Anda dalam momen yang sangat bersejarah bagi Audi kali ini. Dan seperti Anda ketahui bahwa siang hari ini kita akan launching sebuah mobil yang tentunya mempunyai fitur-fitur yang sangat menarik dan luar biasa. Dan tentunya sebelumnya saya izinkan untuk menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada Board of Directors dari Indo Mobil Group. Selamat siang Bapak-Bapak. Kemudian Bapak Andrew Nasuri selaku President Director PT Garuda Mataram Motor. Ms. Christine Rudolph as the representative of Audi AG. Dan juga Bapak Yongki selaku National Sales Manager PT Garuda Mataram Motor. Berikan tepuk tangan untuk para VIP yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di kesempatan ini. Well, ladies and gentlemen, rekan-rekan press dan media, to officially open our event today, I would like to cordially invite Mr. Andrew Nasuri as the President Director of PT Garuda Mataram Motor to deliver the welcoming speech. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Andrew Nasuri. Selamat siang teman-teman media, apa kabar? Sudah setahun kami belum menaiki ada GIAS dan ini adalah sebuah bersyukur yang saya melihat ini dan teman-teman sudah menyaksikan pada tahun tapi yang tahun ini tapi yang tahun ini kami akan tampilkan adalah varian terbaru dari warna UK Audi yaitu Audi GIAS dan ini adalah Audi GIAS ini memang UK generasi ketiga dan memang sudah desain dan juga karakteristik Audi TT ini tetap ditetapkan. Jadi dari yang generasi pertama, kedua, ketiga, konsep Audi TT itu adalah sports car yang bisa digunakan hari-hari, tetapi handling dan handlenya itu melebihi dari sports car yang di kompetitifnya. Dan dengan Audi TTS ini adalah konsep yang lebih sporty, tambahan tampilan eksterior, interior dan mesin yang lebih responsif dan penggerak quattro permanent all-wheel drive. Audi TTS merupakan tonggak perubahan revolusioner desain otomotif sejak diluncurkan Audi first generation di tahun 1998. Dan yang ketiga, Audi TT ini didesain ulang, re-engineer, luncurkan kembali untuk memenuhi tuntutan zaman. All-new TTS merupakan pure character of Audi TT. Merupakan komitmen kami agar pemegang merek Audi di Indonesia untuk selalu menghadirkan produk Audi terbaru dengan desain inovatif, progresif, dan menyusun teknologi terkini. Dan menjadi harapan kami, kehadiran Audi TTS di pasar Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan pecinta Audi di Indonesia terhadap merek yang sudah beredar di Indonesia sejak hampir 30 tahun. Pada kesempatan ini, izinkan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman media yang selalu mendukung kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan untuk mengembangkan merek Audi di Indonesia. Tanpa bantuan dan dukungan rekan media, tentu merek Audi tidak akan mencapai posisi saat ini di pasar otomotif Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Selamat siang dan selamat menikmati World Class Auto Series GIAS 2016. Terima kasih, selamat siang. Thank you, selamat siang Pak Andrew Nasuri. Please don't go anywhere. Karena saya akan, sebelum kita memulai prosesi launching di All New Audi TTS, saya ingin bertanya sedikit mengenai tadi Pak Andrew sudah menjelaskan kepada teman-teman media bahwa ada beberapa fitur-fitur tambahan di All New Audi TTS. Mungkin dari mesinnya dulu bisa dijelaskan sedikit Pak Andrew. Kalau dari segi horsepower, ini dari tim yang biasa, sangat luar biasa sekali ya. Ini horsepower sudah lebih dari 300. Jadi 0 ke 100 nya itu di bawah 5 detik, yang pasti 4,6. Kalau berasa 4,6 itu baru saja hitung 1, 2, 3, kalau ada 100 gitu, udah break speed limit ya. Jadi memang sangat kencang sekali. Dan dengan quattro system tidak terlalu takut dengan kecepatannya.
tetapi juga handlingnya itu sangat memberi kepercayaan dan kenyamanan. Jadi kalau kita biasanya ya rata-rata kita bukannya konsumen yang jago nyetir, bukannya racing driver semuanya. Jadi Quattro ini sangat membantu kalau ada slip. Ya, karena itu bagaimanapun kalau kita nggak jago nyetir sekali, pas lagi slip kita udah mulai panik. Yes. Tapi kalau dengan Audi DTS ini dengan Quattro system, tidak ada berasa slipnya itu. Luar biasa sekali. Dan tentunya untuk fitur-fitur tambahannya seperti misalnya Audi Virtual Cockpit, bisa dijelaskan Pak Andrew? Nah, Virtual Cockpit ini kami tampilkan waktu itu dan teman-teman media tahun kemarin saya tampilkan di Audi Q7. Yang saya masuk, saya demokan Audi Virtual Cockpit bukan hanya dengan gambarnya, layarnya yang sangat bagus ya, semua fungsi bisa dilihat, tetapi ditambahkan juga dengan voice recognition yang kita bisa tanya, oh saya lagi lapar nih, I'm hungry, tolong cari restoran dong, gitu. Bisa. Ya cocok tuh Pak, cocok. Saya sudah cari restoran baru. Kalau di jalan dimana-mana itu tolongnya bilang I'm hungry, nanti ya, restoran ya. Keluar semuanya gitu. Luar biasa. Tapi sampai sekarang bilang I'm lonely, gak ada yang datang. Macam gak ada yang datang. Oke, okay. Nah, kemudian ada Navigation Plus with MMI Touch, bisa dijelaskan Pak? Ya, dari MMI Touch ini semua integrasi dari navigation semua di dalam satu, ya. Jadi karena kalau di Audi TT itu tidak ada dual screen, screennya semua hanya di virtual cockpit. Jadi driver itu fokus dengan satu screen, semua fungsi navigasi, semua fungsi kendaraan itu ada di tempat satu. 3, 2, 1 Blazer, demikianlah tadi peluncuran dari produk terbaru Audi, yaitu Audi TTS terbaru yang telah diluncurkan pada event GIAS 2016 ini. Untuk mengetahui berbagai kemeriahan lainnya dari pameran otomotif Akbar ini, kita langsung lanjut ke Bung Anto. Auto Show. Only on Auto Show.